Selepas berjaya merangkul emas dalam acara baling tukul besi serta memecahkan rekod sukan C dan kebangsaan, misi seterusnya bagi Jackie Wong adalah layak ke sukan Commonwealth Gold Coast, Australia yang hanya kurang 8 bulan dari sekarang. Jackie Wong kini pemegang rekod kebangsaan acara baling tukul besi dengan catatan 65.90 meter untuk merangkul emas di sukan C sekaligus mengatasi rekod yang dilakarnya ketika di kejohanan olahraga terbuka Korea Selatan Jun lalu, 65.34 meter. Selepas tamat sukan C Kuala Lumpur, misi terbarunya adalah untuk cuba melayakkan diri ke sukan Commonwealth Gold Coast April 2018. Berdasarkan catatan kelayakan minimum yang diperlukan, iaitu 65.30 meter, Jackie berada dalam kedudukan baik untuk berada dalam kontijen Malaysia ke temasya itu. Saya ingin cuba nak qualify bagi Commonwealth Games dan juga harap boleh masuk ke pusingan terakhir. Tambah Jackie, dia kini akan pulang ke kampung halamannya di Sarawak untuk berehat seketika sebelum kembali meneruskan sesi latihannya. Ketika sukan Commonwealth Glasgow 2014, Jackie gagal untuk mara ke pusingan akhir selepas sekadar membuat balingan sejauh 59.24 meter untuk menamatkan saingan di tempat ke-18 daripada 20 orang peserta bersaing. Selepas acara saya minggu lepas, coach juga nampak kelemahan saya di walaupun telah mencatat rekod baru kejohanan dengan rekod baru national record, tapi coach masih nampak banyak kelemahan dari segi teknik saya dan juga kekuatan saya. Jadi mungkin ya itulah ada satu peluang untuk saya meningkatkan kelemahan saya tu supaya saya boleh pergi lebih jauh lagi ke tahap yang lebih tinggi lagi.